Hello Mr. and Mrs. Kembali lagi bersama saya Shooter, sang pembawa acara kita. Kali ini kita akan lanjut lagi main Tabs Olympic Season 2. Sudah episode berapa kita? Oke, kali ini sekarang adalah episode ke-7 Mr. and Mrs. Wow. Oke, masih ada 5 episode lagi tersisa sampai 12. Kali ini temanya bermacam-macam dan tentunya ada info menarik dengan match kali ini Mr. and Mrs. Karena di salah satunya gue main. Ya, benar, sang Shooter main. Wah, ikutan lomba dong, iyalah. Masa gue jadi pembawa acara doang? Gue pengen main sekali-sekali. Oke deh. Mari kita mulai acaranya bersama Mr. One the Mastermind. Oke, kita lanjut game Tabs Olympic Season 2. Akankah bisa tim biru mengejar rata tertinggalan karena bedanya 30 poin Mr. and Mrs. Ayo dong, mana nih tim biru nih? Aduh, tim biru tuh, tim biru jadi makanan para krik doh. Ini tim biru harus menang di setiap episode baru mereka bisa jadi juara nih. Kalau tim biru mau ngambil juara ya. Kita mulai match pertama, yaitu match yang paling banyak di request, yaitu lomba lari. Dan lomba lari di request oleh Yeremia Putra, Yemima Korem KJS, Jason Gunawan, dan User Mahmud. Oke, di dalam Mystery Mrs. Match-nya ini peserta lomba lari kita yaitu unit dari Minotaur. Anak 9 kontestan dan lah ini satu kenapa dibalik pohon ini ngapain lo hei. Waduh, ini ngapain lah balik pohon sembunyi-sembunyi. Oke, yaitu match-nya yang menggunakan jalur healer. Oke, jadi mereka bakal kesana keliling map Ancient Sandbox seperti balap apa keren kita sini? Balap Raptor ya, Mr. and Mrs. Oke, saya masih ingat. Dan di ujungnya seperti kemarin, yaitu berada di bawah sono sampai ke sini. Jadi mereka bakalan nyebur-nyebur di akhir-akhir ya, Mr. and Mrs. Dan balap Minotaur ini menggunakan 200 detik. Ya, mereka harus cepat-cepat dah sebelum waktunya habis. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Langsung diserodok, disundul, ditanduk. Oke, apalagi? Ayo, lari lah, kok jalan sih? Kok malah jalan ya, bukannya lari ya? Oh, ini mah namanya lomba jalan santai, bukan lomba lari. Kalau begini, ya kita salah nama dong. Oke, jadi ini namanya lomba jalan santai Mr. and Mrs. Mereka ada yang bikin balik. Waduh, ini larinya pas deket-deket healernya aja nih mereka lari. Wah healernya di bawah. Dibopong. Digendong begini. Waduh, sangat romantis sekali. Lalu dibuang. Oh, kemarin kita lihat Mr. and Mrs. masih di bawah cuy. Wah, gila sayang banget lu sama healer ini ya. Masih dipegang. Oke, akhirnya dibuang. Oke, lanjut. Berapa detik kah yang bakalan mereka habiskan untuk sampai ke garis finish Mr. and Mrs.? Mari kita lihat. Cetok, cepluk, cepluk, cepluk. Ya, sundul tutur pilar-pilar. Let's go. Itu paling belakang. Cepetan yang belakang-belakang. Let's go, jangan lama-lama. 50 detik telah berlalu Mr. and Mrs. Waduh, lama banget ya. Apakah sempat sampai 200 detik ataukah waktu yang kita perlu ganti lagi? Ayo, naik. Ngapain itu enggak mati-mati healernya? Oke, dia naik. Dan mereka mutar. Wah, mutar coy. Mereka enggak bisa manjat ya ternyata. Oke, let's go. Boom 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 boom. Dah, lama banget matinya dah. Disundul, kasihan sekali. Terpental jauh Mr. and Mrs. Ini ngapain satu biji di bawah? Satu biji enggak mau ikut-ikutan, enggak mau ikut checkpoint dia. Oke, ayo let's go. Di bawah dia. Cepat. Nice, langsung mati kena sundul dua orang tewas. Oke, let's go. Lagi. Healer. Oke, 100 detik tersisa. 100 detik berarti telah berlalu. Oke, let's go. Ayo yang cepet jalannya. Larinya cepetan, yang cepet larinya. Nah, begitu. Mental. Hampir kena kamera. Oke. Wah, let's go. Wah, boom, mati seketika. Let's go. Wih.
balik batu. Let's go, hajar. Digendong. Come on. Ke bawah. Let's go. Berapa detik kalian bisa? Pelan-pelan, Mang. Ini turunan. Pelan-pelan. Gak ada rim. Cuman. Lagi. 60 sekian detik lagi tersisa. Oke, safe. Ya, belum mati. Waduh, belum. Iya. Pelan-pelan. Rusuh. Oke, permainan berakhir langsung dikelarin Mr. and Mrs. Ternyata wah. Ada yang pakai pose begini lagi meninju. Oke, dan mereka berhasil kelar dalam waktu tersisa 58 detik ya. Berarti ada 142 detik telah berlalu. Oke, mereka mengamankan 58 poin. Oke, lanjut. Kali ini tim biru yang akan main. Tak masih ada lagi di black pohon. Ini ngapain nih goyang-goyang kakeknya? Cukup kayaknya dah. Mari kita lihat ke bawah dulu lah, biar kelihatan nih peserta-peserta kita ya. Oke, 3, 2, 1, let's go. Krudum, sundul, ini dari pohon tadi nih. Di balik pohon. Let's go, ayo, jalan santai. Mari kita lihat lomba lari maraton. Berapa kilometer ya? 1, 2, 3, 5, 6, banyak lah, 500 kilometer. Jauh, mencelat, si botak. Kepalanya panas. Oke, let's go. Ajar, waduh, jangan jatuh. Iya, pelan-pelan. Aduh, iya, gak mati-mati. Come on. Tadi tim merah tersisa 58 detik, akan kalian bisa lebih cepat. Come on. Ayo, jangan menyisakan waktu yang sedikit. Ayo, cepat. Let's go. Boom. Nice. Let's go. Ayo cepetan. Ya, enggak kena healernya. Akhirnya mati. Di sebelah sana ada yang menculik diam-diam ternyata Mr. and Mrs. What? Wah, apakah ini kecurangan? Oh no. Ini adalah kesempatan emas untuk tim biru mengejar ketertinggalan Mr. and Mrs. Ya, dia mengejar Minotaur ke sini. Ya, dikejar. Diserunduk. Ya, enggak dapat. pukul. Let's go. Sementara di sana teman-temannya masih gelut-gelut. Ya, oke, jauh banget Mr. Pace. Mari kita fokus ke satu biji ini aja. Menuju garis finish. Waduh. Apa kabar yang di sebelah sana? Ini tersisa sedikit lagi pesertanya, oke. Yang di sebelah sini ini kewalahan satu Minotaur. Waduh, belum mati-mati. Belum, nice. Langsung tewas. Waduh, gue mau lihat mana ini sama-sama ini fokus ke satu lagi, ini juga ke satu lagi Mr. Pace. Mari kita lihat yang ini. Berada hampir menuju ke garis finish tapi semua healer harus mati ya Mr. Mrs. Oke. Dia nggak masuk, nggak muat. Minotaurnya terlalu tinggi. Aduh, salah orang. Seharusnya kalau mau ngecheat itu yang pendek cari biar muat. Oke, mereka udah berhasil kelarin semuanya Mr. Mrs. Tersisa yang di bawah aja nih, yang deket sungai. Oke, berhasil dia masuk dan dia menyelam. Satu healer ya, nyelam semua. Oke lah kalau begitu. Kok nggak kelar ya? Kok belum kelar? Oke, kelar akhirnya. Oke, tersisa 93 detik. Wah, poinnya sangat tinggi. 93 poin buat tim biru Mr. and Mrs. Wow, dan begini tim biru berhasil menang. Akhirnya satu win untuk tim biru di lomba lari maraton. Pelan tapi pasti tim biru bisa mengejar ketinggalan ini Mr. Mrs. Biar permainan makin seru ya. Aduh, ayo dong balas win. Oke, kali ini kita menuju ke match kedua. Kali ini ada lomba. Ini nggak cocok dijadiin lomba sih. Judul lombanya adalah beban hidup. Beban hidup tuh dijadiin lomba, bayangin. Wah, beban hidup ini di request oleh Muhammad Mulia Pratama. Oke, Mr. and Mrs. Kita berada di Mud Pirate. Kali ini pesertanya ada Ice Giant dan penantangnya ada Balon Archer. Tapi bukan sembarang Balon Archer, tapi ini adalah Balon Metal Archer. Yeah, Balon Metal.
Jadi balon metal ini bakalan melempar batu-batu sehingga Ace Giant-nya tidak bisa bergerak. Jadi syarat menangnya adalah Ace Giant menyentuh kapal. Misalnya kalau Ace Giant sampai kapal, permainan berakhir. Mari kita lihat sisa waktunya, dan sisa waktunya akan menjadi poin untuk timnya. Oke, tim Ace Giant-nya ya. Oke, Mr. Mrs. Oke, Mr. Mrs. Langsung aja kita mulai. 3, 2, 1. Tereng! 100 detik ya, Mr. Mrs. Oke, mari kita lihat aksi dari Ace Giant tim merah. Seperti apa beban hidup ini. Oke, balon Archer dilempar. Wow! Banyak banget, woy. Pelan-pelan, woy. Ace Giant sampai ngesot. Oh my god. Oh, 8 detik telah terlewati. Tersisa ya. Oke, 75. Wah, ngesot dikit-dikit tapi pasti tapi tetap jalan dia. Pelan-pelan saja, Mr. Nemesis. Let's go, ayo Ace Giant tim merah. Let's go, come on. Waduh, berat coy. Jangan ditempel-tempel lagi. Dikit lagi menuju kapal. Ini kapalnya. Sentuh kapalnya. Let's go. Tapi pakai tubuh Ace Giant ini, Mr. Nemesis. Dikit lagi, 55. Cepetan. Waduh, 50 kurang. Waduh, oke, dia bergerak. 48 detik tersisa, Mr. Nemesis. Oke, akhirnya. Yeay. Waduh, oke, akhirnya Ace Giant mau kemana nih? Kita lihat-lihat aja lah ya. Oke, dia ada bisa. Oke, akhirnya dia bisa berdiri dengan tenang. Aduh, oke, 48 detik untuk tim merah, Mr. and Mrs. Oke, tim biru kali ini main. Akankah tim biru bisa lebih cepat sehingga menyisakan waktu yang banyak? Karena semakin banyak waktu tersisa, semakin banyak poinnya. Alright, kita mulai. 3, 2, 1, let's go. 100 detik. Ding, 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 ding. Oke, pelan-pelan santai sekali turunnya. Oke, sudah dimulai. Beban hidup telah dimulai. Mulai mengesot, merangkak. Wah, dia bersujud. Waduh, push up kah? Seperti laba-laba. Oke, serangannya sangat kencang dan brutal dari balon Archer, Mr. Mrs. Wah, gak gerak. Come on, nyesotlah sekuat apapun gitu. Cepetan. Di atas 48, ayo harus di atas 48 waktu tersisa. Come on, nice, muter. Wow. Oke, ini taktik tim biru. Kali ini tim biru telah menyusun rencana yang sangat-sangat matang, Mr. Mrs. Tersisa 50 detik, masih 50-an. Ayo, di atas 48, mereka 5, 3, 5, 2, 5, 1. Dan sudah digerakkan tahunnya 50, Mr. Emesis, 50 detik. Hanya selisih 2 detik, tapi tim biru berhasil menang lagi. Tim biru benar-benar ngejar ketertinggalan di episode ini. Oh my god. Oke, saya mulai merinding. Kan tim biru berhasil mendengar doa-doa kalian. Oke, inilah jawabannya. Mari kita lihat menuju match ketiga. Oh iya, tadi janjinya si Shotter main ya? Ya, gue lupa naruh. Oke, kali ini di match ketiga si Shotter main deh. Oke, Shotter main. Main apa ya? Oke, main apa ya? Oke, ini dia match ketiga Shotter main, yaitu di lomba biliar. Oke, biliar di request oleh Yeremia Putra. Oke, ini dah Mr. Mrs. Salam pembocor kita. Mereka main. Oke, enaknya diapain ini? Oke, kita taruh mereka ke lubang-lubang ya. Oke, jadi ini bola-bola biliar. Seharusnya sih satu tim bola biliar, satunya lagi yang mukul bolanya ya kan. Oke. Kali ini tapi main taps ya. Sama-sama bola lah, oke lah. Kali ini kedua timnya merupakan bola. Jadi mereka bakalan tabrak-tabrak sampai masuk ke lubang. Jadi ini pemenangnya nggak pakai poin. Pokoknya menang biasa lah ya. Menang di match ini ya udah menang. Oke, mari kita mulai match biliar. Akankah tim Shotter bakalan masuk ke lubang, Mr. Mrs.? Mari kita mulai. 3, 2, 1. Oke, ini dah pukulan pertama. Akankah ada yang masuk ke lubang? Wow, satu bola masuk. Tim biru berhasil memasukkan satu bola berwarna merah. Oke, setiap Shotter adalah anggap aja kita anggap aja bola ya, Mr. Mrs. Oke, banyak. Masukin lagi bola-bolanya ini ya. Let's go. Wow. Keluar dari meja. Waduh, boleh keluar meja bisa gitu ya. Oke, terlempar-lempar lagi. Waduh, lentur sekali di balon-balonnya si Shotter.
Oke, tim merah, ayo tim merah, jangan mau kalah di ronde ini. Masa sih telak kosong. Wih, seret banyak, anjir. Tim biru brutal sekali. Oh, masuk banyak. Tim merah membalas. Wah. Oke, tim merah juga tidak mau kalah, tidak mau pulang dengan tangan kosong. Semua masuk lagi. Bolanya semakin banyak yang masuk. Oke, dibalas dong. Masuk lagi tim merah tuh. Oke, bola-bola berwarna merah. Tersisa 3 bola berwarna biru. Alias shooter berwarna biru. Waduh, jatuh lagi. Oke, oh masih banyak tim biru. Oke. Ternyata ada 4, ini tiduran. Anjir, tiduran. Bolanya antara jatuh atau enggak ini gitu. Bingung dia. Oke, datang temennya. Eh, lu bangun lo. Eh, dasar. Nih, gue injak lo. Lu ternyata kepalanya ditendang. Oke, mari kita lihat ini sudah bisa. Wuuuuh, jatuh. Seru ini main biliar ya. Oke, tim merah masih banyak. Oke, terhempas. Waduh. Oke, akan masih hidup. Wah, kepleset. Oke, tersisa bola yang ngegantung ini di Strand Misses. Ya, tim merah berhasil menculik 1 poin sepertinya. Ya, ini ngapain dah tiduran, buset dah. Akankah terjadi keajaiban? Kita nggak tahu ya ini karena bola-bola. Wih, tidak tersentuh. What? Wih, nggak jatuh. What? Geser. Gila coy. Apa-apaan ini? Wah, kok malah tim merah yang kalah? Geser coy. Wih, bentar. What? Apa-apaan ini? Dikit lagi nih jatuh nih anak. Mana lagi? Tim merah, ayo tim merah. Ya, sama-sama tiduran, jir. Berdiri kalian, berdiri. Berdiri. Berdiri, woy. Woy. Uyo. Gak ada yang mau berdiri, Mr. Hermesis. Malah ikutan tiduran. Itu nular virus ya, tidurannya. Aduh, match ini gagal, Mr. Hermesis. Gak ada pemenangnya. Karena tim bola-bolanya udah capek mukul. Oke, napasnya udah habis. Aduh, ternyata bisa habis ya napas kalian ya. Jadi mereka gak mau nyerang lagi. Jadi ini kelanjutannya gimana ya? Ya udah deh, anggap aja draw ya, misalnya bisa draw. Ya, oke deh kita ulang lagi misalnya bisa. Tadi tim merah hampir menang loh, tim merah sisa banyak tadi lebih dari 5. Ya, gara-gara ketularan virus ketidur ya. Oke, kita mulai 3, 2, 1, let's go. Oke, mari lihat biliar. Gue gak nyangka bakalan draw misalnya misis. Main begini bisa draw pula lagi. Oke, jatuh. Bola-bola biru jatuh, nice. Oke, tim merah didorong-dorong keluar dari arena. Tim biru, ayo let's go. Oke, tim merah berada di tengahnya. Aduh, tim biru berada di pojok-pojok. Suka banget di pojok. Enak banget nih, ngempasnya. Tuh kan. Ya, ada lagi yang tiduran. Oh no, iya kok ada lagi. Kok bisa ada lagi. Oh no, please. Kenapa di situ lagi tempatnya? Horor sekali. Oke, mari kita lihat. Tersisa 5, 6 dari tim merah dan tim biru. Tim biru kalah ini seharusnya. Ini kalah ini seharusnya ya. Mari kita lihat keajaiban dari tim biru misalnya bisnis. Oke, masuk lagi. Ada yang menantang kaum rebahan di sebelah sini. Mari kita lihat aksinya yang menantang. Wah, dia yang terlepas gitu. Oke, untung dia berdiri lagi. Oke, berdiri lagi. Please. Aduh, masa sih. Aduh gila ini, kok bisa ada yang begini sih? Gimana kejadiannya lah? Wah, kira ada yang jatuh. Oke, dengan ini kelar. Dengan tim merah sebagai pemenangnya Mr. and Mrs. Tersisa 3 bola ya, yang berada di arena, yaitu tim merah. Oke, Mr. Mrs. ini dia klasmen sementara kita. Tadi sudah ada lomba lari, beban hidup, dan lomba lari tadi dimenangkan oleh tim biru. Beban hidup juga tadi menang tim biru. Dan biliar pemenangnya tim merah. Oke, jadi poin terakhirnya adalah ya, poin terakhirnya jadi 170 poin untuk tim merah dan tim biru 145 poin. Cuma
berkurang 5 aja. Tadi sebelumnya selisih 30, sekarang selisih 25. Aduh, susah ngejarnya kalau udah ketinggalan jauh, coy. Karena kalau kita menang 2 match, cuman bisa ngejar 5 poin doang. Oke, harus sapu bersih ternyata supaya ngejar ketinggalan itu tinggi. Oke dah, kalau begitu semangat deh buat tim biru ngejar ketinggalan karena bakalan banyak banget ya. 5-5 dicicil lah ya, 5-5 menang 5 episode juga. What? 5 episode sampai episode 12 juga, ini pas banget. Harus tim biru yang menang terus ini kalau begini ceritanya. Oke, bisa-bisa terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa share and subscribe, dan jangan lupa komen requestan kalian match-match terunik biar kita mainin services. Oke lah kalau begitu, Mr. and Mrs. terima kasih telah menonton. See you in the next video. Bye bye. Tunggu aja match kelanjutan Tips Olimpiknya. Dadah. Dadah.